Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama kita menjayakan majlis pernikahan pada pagi ini. InsyaAllah kita mulakanlah majlis ini dengan kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis, juga terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Saya mohon izinlah sedikit untuk membaca sedikit khutbah yang mana ia merupakan sunat kita dahulukan sebelum kita memasuki acara penguncak, dan insyaAllah selesai saja khutbah nanti saya terus serahkan kepada wali untuk menyempurnakan majlis saat kita akan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuzawwijuka 'ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim biihsan. Razik Sufi bin Nizam. Aku nikahkan engkau dengan anak Nusyakirah Dania binti Abdul Munir dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Syakirah Dania binti Abdul Munir dengan mas kawinnya RM300 tunai. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabda'u sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa 'azhim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa baraka 'alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma ja'al khair kulli 'ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجمع بينهما المحبة والمودة والوداد كما جمعت بين عبادك وأنبيائك ورسلك. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وبين إبراهيم وهاجر وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه سبقت ترونا أورا يوم صالح yang baik-baik hari kiamat. Allahumma srif 'anna 'anhumal bala' wal waba' wal mihan birahmatika ya arhamar rahimin wa zurriyyatina qurrata 'ayni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Minta pengantin lelaki baca sedikit taklim sementara pengantin perempuan dengarlah taklim yang dibacakan ini insya-Allah.
Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Nur Syakira Gania, untuk Lumayr selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lain dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau meruntuhkan hartanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak full, talak tebus talak. Alhamdulillah, tadi pengantin lelaki telah bertaklik. Saya bacalah sedikit pengakuan pengantin lelaki di sini. Dia kata saya mengaku, dia mengakulah apabila dia tinggalkan isterinya selama 4 bulan hijrah berturut-turut bulan Islam atau lebih dengan sengaja atau paksaan. Itu yang pertama lah. Atau yang kedua, dia atau wakil dia tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada kamu selama tempoh masa tersebut, padahal kamu taatkan dia. Atau yang ketiga, dia melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badan kamu, atau mengkhianati atau melupuskan harta kamu. Kemudian kamu boleh mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduan di sisi mahkamah dengan kamu beri RM10, maka pada ketika itu tertalaklah kamu dengan cara talak khulu, tebus talak. Kalau berlaku, biasanya mahkamah akan pisahkan pasangan, dan apabila pasangan nak rujuk balik, dia kena isi borang balik lah. Orang balik kena ada. Sebagai suami isteri, kena perlu saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau seorang orang tertua kata tak jadilah nak cari kebahagiaan, tak boleh. Contoh dia kena sama-samalah saling hormat menghormati, berkasih sayang, tolong menolong, jaga hati pentinglah dalam rumah tangga. Dan Allah banyak pesankan, tekankan dalam Al-Quran agar kita ni kena banyak bersabar. Mudah-mudahan kita bahagialah hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya sebagai penolong pendaftar pernikahan pada Sri dan Mas Sarah mengesahkanlah pasangan pada pada ini, iaitu Haziq Isufi bin Anizam dan pasangannya Nur Syakira Daniyah binti Abdul Munir. Di saat ini kamu berdua adalah pasangan suami isteri yang sah, dan saya harapkanlah kepada Haziq Isufi bin Anizam, jadilah suami yang baik, terimalah isteri seadanya, jadilah ia menjadi isteri yang salihah. Jugalah Nur Syakira Daniyah binti Abdul Munir, jadilah isteri yang baik. Doalah kamu kepada suami kamu seperti mana kamu mentaati kedua ibu bapa kamu. Mudah-mudahan kamu bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya mengakhiri dengan nafas, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kalau ada kekurangan, saya mohon ribuan kemaafan.
Bagian ini teruskan. Bagian ini kita teruskan dengan sesi bertukar dulang. Sekali lagi dipersilakan. Coklat dia dekat sini. Kita bagi kau. Letak je.